Kepolisian Polda Metro Jaya mengungkap dua orang jambret yang kerap melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Depok dan Jakarta Selatan. Pelaku dengan inisial HIS dan H melakukan penjambretan tersebut terhadap anak kecil yang menggunakan barang-barang mewah. Namun pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian saat berada di kediaman pelaku. Pelaku pun dikenakan pasal 365 dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Kepolisian berharap agar masyarakat ikut membantu melaporkan jika terjadi hal serupa, agar dapat mempermudah penangkapan terhadap kasus yang serupa. Korban ini pada saat itu diminta menanyakan alamat, melihat ada kalung emas yang dipakai oleh korbannya. Kemudian yang bersangkutan dengan cara kekerasan berebut merampas dan melarikan diri. Ini sempat viral, ya, viral di media sosial, CCTV yang ada. Sempat ramai kemarin, juga ada yang menanyakan ke saya tentang pengungkapan yang dilakukan teman-teman dari Resmo. Nah, ini yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya dari unit 2 Subdit 3, kemudian melakukan penyelidikan, ya, berdasarkan hasil adanya CCTV yang ada, dikembangkan dan berhasil mengamankan dua orang pelaku. Dari Jakarta, Atala dan Aldi Amarta melaporkan.